Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp semuanya. Jumpa lagi di channel gue Anwar Ma'arif. Oke, dan sekarang gue lagi San Mori ini di Delta Silicon. Mau lihat-lihat yang Willy tadi si Akang sih udah ke sono. Gue mau nyusulin yang Willy. Mana ya? Balik lagi belum ya? Kita ngikutin. Kita tontonin Akang. Keren, mantap. Woi, Akang, nonton, gue menonton doang. Ayo Kang. Buset. Akang lagi belajar sama suhunya. Buset. Nih udah masternya nih, supermoto nih, gue ngikutin. Ayo Kang, anjay. Ngeri, si Akang jantungan. Parah banget. Ini nih, satu lagi nih. Tenang. Kita ngikutin masternya. Buset, mantap. Ini Akang sama suhunya lagi dipantau, lagi belajar Willy. Gue ngikutin aja karena gue takut. Lah, baru pembukaan udah kesamping aja terus nanggungin di 8 menit. Hah? Ayo, boleh. Ya. Di ajak test drive motor gue kan masih itu semua. Motor gue masih standaran. Ngeri gue. Nyampe mana? Jangan cepet-cepet banget. Eh, senuan berarti. Oh, mau ikut. Itunya apa? Tandanya klakson. KTM ya? Anjir, gue diajakin balap sama KTM sama ini nih. Apa klakson atau apa? Klakson. Kayak liaran aja. Enggak itu, itu doang. Hit. Klakson aja, klakson. Klakson, 3 kali. Ketinggalan anjir, salah ngangkat. Gue gak tahu cara itunya anjir. Limit mulu. Makanya kalau namanya liaran mah ya. Ya. Oh langsung gitu. Oh, ya udah balik lagi. Gue gak tahu caranya guys, jadi limit mulu. Kapok. Ketinggalan jauh. Ketinggalan ini. Wah, parah banget. Udah malu lah, malu. Parkir aja. Di mana tadi ya? Motor gue masih full standar ini. Aleh, oi.
ele dina segalana ieu mah. Tuan Ion, limit wae, limit wae. Keduluan sama dia. Ayo lagi sama gua. Ayo. Ngaco. Waduh, ketinggalan ini. Banteng, banteng. Anjay, si banteng. Menang tampang doang, euy. Sekarang cungkring nih, kita liatin cungkring. Kang Sri, Kang, parkir bae lah. Malu ntar gue harus di board up dulu ini. Mana? Ngomongnya standar sana. Eleh eta urang era mangkat ka heulaan ku manehanna, lemu ditung mah. Jadi ti awal oge hese nyalip. Mana gue kena potong ka itu? Kita liatin Kang ya Kang. Aduh mas. No, ngangkat mulu dia langsung gitu. Alah. Kayaknya udah gak standar ya si Alpian ya. Soalnya kalau masih standar kalah masih cungkring sama R15. KTM 200cc kayaknya ya. Coba tanya Kang. Bang, ini motor apa ini, KTM ya? 200cc ya? Berapa cc? Wah, 250 pendesan nyalip. Wah, kacau ini. Dibohongin gue diajak balap. Iya, KMT. Oh iya, mesinnya gede Kang. Taunya 2,5. Nih si cungkring ya. Si Alpian udah dimodif kayaknya. Ayo Bang Willy Bang. Ayo Bang. Gak apa-apa Bang, ntar beli lagi. Si cungkring udah bisa standing dia. Gua kayak udah bisa, cuman sekarang gua trauma. Iya, tadi liatin Akang dari belakang, nyot nyot, ayo gimana itu? Bentar Kang, tunggu lagi. Iya, tadi diliatin, aduh gimana Kang, kacau. Ini sama masternya yang mana tadi orang, yang ini ya, apa yang mana? Gak tau, dia pakai helm tadi. Oh, pakai helm. Oh, aus dia. Oh, yang ini ya, yang teng-teng helm. Teman Abang. Ini nih. Ini kan gua bilangin Kang, mau enggak? Malah kebalik lagi ya Kang tiduran. Emang keras. Iya. Oh biar baliknya cepet kali. Sediar mau balapan sendiri. Jatuh. Domino, weh, ada apa ini? Wah, copot. Aduh. Ini pisarnya ini. Wah. Jadi domino ini. Baru semalam dibenerin. Copot ini. Ini copot nih. Bensin. Waduh, baru semalam ini keras. Patah ininya. Ini kenapa ya tadi ya? Ngangkat helm doang. Apa itu konten itu? Wah, bukannya ditolongin malah videoin, parah banget. Wah, malah wawancara ini. Abang ini gak ada otak. Ya, patah.
Angkat. Karena ini terlalu berdiri ya, nggak apa-apa sih. Nggak, santai pukul. Santai, jangan panik. Tenang, diendos garansi setahun. Mana ini tukang dekalnya ya? Ada-ada aja ya. Waduh. Ini patah ini. Patah itu, Kang. Ini tuh dia pengen ganti. Udah besok ganti jetek. Angkat aja, Kang, angkat, Kang. Udah. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Foto kan Mas Kiki. Gue mau ngopi dulu, panas.